Nggak bisa hadir di sini, helikopterku nggak mau nyala. Itu. Udah di charge semalaman. Salahnya itu. Akhirnya aku bongkar-bongkar ketemu lagi satu helikopter lagi. Itu juga udah dipakai Raja Tabulak balik ke sekolah terus kan. Wah. Jadinya belum dicuci, tapi alhamdulillah aku bisa ada di sini. Yeay. Bersama kalian. Oh. Dito. Yes. Dito lagi syuting filmnya nih kan sekarang. Iya dong. Bagaimana progresnya? Cukup baik. Dan kemarin kita kedatangan bintang tamu besar ya. Dia sangat, wah, luar biasa memerankan dirinya sendiri. Jadi ya kita tunggu saja film Teman Tapi Menikah. Ada guest star spesial di situ. Teman Tapi Menikah berarti tahun depan ya? Iya. Tahun depan. Hebat Dito. Mumu kemana ya hari ini ya? Ada, oh coba tolong cek di bawah kursi Anda. Apakah ada Mumu? Stop. Edric. Sorry. Selamat pagi, Edric. Sorry, saya dari HRD. HRD siapa? HRD acara ini. Oh, kita punya HRD sendiri, yeah. Program Sarah Sehat. Luar Anda biasa. Anda baru tahu. Kayak perusahaan ya program gue ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi untuk Mumu, karena sering sekali tidak masuk. Oh, kenapa sih? Jadi kena skors. Oh. Jadi, apa? Mumu kena skors? Yeah. Dia nggak masuk karena kena skors? Enggak, bukan. Oh. Skors itu bukan penyakit, Mak. Oh, bukan. Oh, skors itu maksudnya. Aku pikir kayak ada bentuk-bentuk apa bukan. Gitu jenis skors penyakit. Itu adalah kita rumahkan. Oh. Iya. Jadi. Tapi, serius ini, serius? Oh, alhamdulillah dong. Dia kan kemarin di kos-kosan. Kalau sekarang pindah ke rumah, dia lebih bahagia dong hidupnya. Maksudnya diem aja di rumah gitu, Mak. Oh, enggak kerja. Enggak usah kerja. Karena dia kebanyakan absen. Iya. Dan, jadi gantinya siapa? Siapa gantinya? Luna Maya? Siapa? Siapa? Gantinya siapa? Sofia Lachuba. Oke. Siapa? Kan? Tamara Bleszinski? Yes. Farel Barmanstar. Every gantinya. Jadi kamu ganti Mumu. Saya ganti Mumu. Ya kamu kan? Oke, aku cuma minta tolong ya. Iya. Kalau lo kan jam terbangnya udah beda sama Mumu. Kamu kan udah nge-MC kesana kemari, sering banget keluar kota tiap weekend. Aku cuma minta tolong satu. Apa? Ini gak usah jadi beban atau gimana? Enggak bakal jadi beban. Jadi co-hostnya biasa aja gak usah terlalu bagus. Gue gak mau lo ngegantiin acara gue karena gue cuma punya satu job ini doang. Oke. Itu cuma gitu, just please ingat gue punya anak, lo belum. Gue harus bayar listrik segala macem. Oke. Tenang, Teh. Biasa aja, lu bawainya biasa aja. Iya, gue biasa. Biasa aja, muka lu juga gak usah dikece-kecein. Biasa aja, karena lu semakin hari semakin kece belakangan ini. Biasa aja, bro. Oke. Bajunya juga kebagusan ini. Iya, lepas. Ada sopan santun gak? Perlu, Teh. Maaf, ini jadi co-host, bukan jadi gembel. Silahkan duduk. Iya. Tapi ya, bicara soal kece ya. Iya. Yeah. Edric, belakang ini semakin kece atau ini gara-gara kamu... Aku kan kemarin ketemu sama kamu di mall sama seseorang, kan? Apakah gara-gara satu cerita cinta kamu jadi semakin kece? You know the power of love. Aura cinta itu kan membawa kita menjadi lebih apa sih? Jawabnya nggak usah terlalu bagus, biasa aja. Gak usah terlalu wise. Yang wise di sini adalah gue harusnya. Jadi gimana? Auranya jadi bagus aja. Iya. Gara-gara cinta. Iya. Auranya jadi kelihatan orang enak aja dilihat. Iya. Gak usah kayak gak peduli juga sama program ini gitu loh. Oh, di tengah-tengah lo bisa gak sih? Capek ya. Tapi bicara soal aura cinta ya atau the power of love ya. Ini ada cerita yang menurut aku manis banget. Coba ada artikel ya, boleh kasih lihat? Iya, ini iya. Ada Lexi dan Dani, ini pasangan dari Indiana. Mereka sama-sama menderita obesitas. Jadi Lexi memiliki berat badan sekitar 219 kg. Dani sekitar 127 kg. Mereka ini berdua punya resolusi tahun baru 2016 kemarin ya. Menurunkan berat badan bareng-bareng. Wow. Nah, dalam waktu 18 bulan Lexi dapat menurunkan berat badannya sebanyak 117 kilo. Sedangkan Dani sekitar 61 kilo. Wow. Itu keren loh. Karena mereka
saling memotivasi satu sama lain. Mereka setiap hari olahraga bareng. Sayang jangan keras. Makan. Misalnya ada gini. Ya. Jangan sayang. Sayang jangan makan. Iya mesti ngingetin makanan gitu. Yang gak ini. Jadi mereka ingetin untuk saling sehat, saling apa gitu loh. Iya jadi keren ya. Iya jadi kan? Kelihatan... Kamu sama pasangan kamu gitu juga gak? Iya. Aku memotivasi untuk gimana gitu. Aku selalu kelihatan. Biasa aja jawabnya iya. Please. Gak usah terlalu... Gak usah terlalu kasih inspirasi. Yang kasih inspirasi di sini cuma aku dan bintang tamu. Kan betul. Kamu co-host. Iya. Aku biasa aja lah teh. Ya, sama gitu. Pacar aku biasa aja. Aku gak ada apa-apa. Dia terlalu biasa. Hidup kita biasa banget. Sorry. Standar aja ya. Iya, oke iya. Kalau gitu kita undang bintang tamu yang gak terlalu standar hidupnya. Luar biasa ya teh. Ya ini luar biasa. Dia the power of love bikin dia jadi seorang ibu yang luar biasa. Untuk anak-anaknya seorang istri yang oh my gosh. Yang bilang oh my gosh aku doang, kamu gak usah ikut-ikutan terlalu ekspresif. OMG. Just ya. Oke. Coba aku mau cek gimana cara kamu manggil bintang tamu. Gak usah terlalu lebay. Jangan berakting seolah-olah kamu membawa acara program ini ya. Yeah. Like co-host. Yeah, panggilnya sebagai bintang tamu berikutnya. Kita sambut ini Nadia. No. No. Too nice, too good. Widi. Beautiful ya. Widi apa kabar? Baik sekali. Kecil banget loh, tuh kan. Mana. Gak usah kasih lihat bakat deh. Oke, okay, oke. Okay. Karena aku jarang-jarang. Yeah, silakan. Oke. Okay. Banyak. Coba kalau dia nggak bagus. Iya, sorry teh, sorry. Widi, hai. Coba aku pengen tahu, the power of love itu benar nggak sih bikin kita jadi bisa lebih baik setiap harinya? The power of love itu ya walaupun kita kadang gak suka dan gak percaya. Tapi emang kekuatannya itu bicara menurut aku. Terpancar kamu ya. Kelihatan semakin hari semakin kece. Kayak kamu dandan kece bukan cuma untuk diri kamu juga kan. Pasti supaya suami ngeliatnya juga. Ini untuk sarasehan onet aja. Oh my God. Wow. Kamu mah tiap hari juga kece. Suami kamu ikut nganterin gak pagi hari ini? Biasanya enggak, karena ikut. Dia masih di Jogja. Aku terbang duluan semalam demi acara ini tuh. Teh ceritanya. Meninggalkan suami. The power of profession of... ya. The power of professional. Nah, semuanya kalau dilakukan dengan penuh cinta kan memang hasilnya jadi lebih bagus gitu. Aku setuju. Anak-anak apa kabar? Baik, terima kasih. Anak-anak udah libur? Mereka udah mulai libur, hari ini tadinya mau aku ajak, cuman karena aku takut terlambat, akhirnya gak apa-apalah nanti sebentar lagi juga ketemu. Ini aku dikelilingi sama orang yang kece-kece banget ya di hari ini ya. Ini kamu dandan dari jam berapa sih? Dari jam 3 pagi. 6 tadi ya di sini. 6, lu dari jam 3 pagi? Gue jam 3 pagi, gue kayak pengantin ya kan. Pengantin dari pagi tuh jam 4 tuh. Iya, lo jam 3, lo lebih dari pengantin. Karena mau jadi co-host. Iya. Kenapa, lo pengen lebih keren dari gue? Enggak, karena acara ini kan acara yang luar biasa ya. Jadi aku gak boleh biasa-biasa aja. Oh my God. Nah, itu terima kasih. Power of love-nya dari seorang Widi Mulia ini kepada sang suami ya. Ngasih pesan cinta. Silakan. Tapi pesan cinta ini harus diselipi kata-kata. Selip-selipkan masuk kata-kata yang sudah disiapkan. Wih. Oh wow, ya. Sulit sekali. Ini akan dibantu dikasih lihat oleh... Co-host aja. Co-hostnya ya. Gak usah nama, takutnya orang-orang notice namanya. Co-host aja. Ya co-host aja ya, gak usah pakai namanya. Iya. Nanti namanya dihapus aja ya. Iya. Kita juga manggilnya. Hey. Mawar. Oke. Panggil aja dia Mawar. Silakan coba Widi pesan cinta untuk sang suami. Sekarang lagi nonton ya ceritanya ya sang suaminya. Harus diselipin kalimatnya, harus ada kata-kata yang sudah disiapkan oleh co-host ya. Okay. Mulai dari sekarang go. Di mana aku melihat ke sini? Ini ada 30 kamera, silakan pilihmu yang mana. Di atas juga kamera, silakan. Hai Bapak Dwi, aku tahu kamu kangen sama aku kan. Come home soon, flight-nya katanya jam berapa ya? Jam 10.30? So, I'll see you soon. Walau sudah keriput begini, aku tahu kamu masih akan tetap mencintai aku kan. Dan aku juga kadang suka manyun, tapi tetap terlihat seksi pasti di depan matamu ya. Nanti siang kita mangkare dok, yuk. Udah mulai ngaco nih. Aku pusing setiap ngeliat kamu kalau kamu keren gitu. Jadi jangan keren-keren dong, please. Tadi pagi aku agak sembelit ya, tapi hari ini gara-gara di acara ini aku kembali ceria. Jadi udah lupa sembelitnya. Yeah.
Pesan cinta, ada sembelit, ada karendok, ada macem-macem ya. Tapi yang penting kan cintanya terpancar dari dalam. Kita ada iklan dulu, tolong dibantu co-host. Aku pegel kalau ngomong terus. Ada iklan, tolong dibantu di sini. Ya, jangan kemana-mana tetap. Biasa aja. Biasa aja. Tetap di Sarasehan. Sepuluh tahun menikah itu tiga buah hati kami ada juga dalam satu lagu itu. Zaman senior. Kalau dihadiahin apa kata sang suami pas dihadiahin? Coba bayangin kalau kamu dihadiahin sama pasangan gitu kan, lagu gitu pasti mewek nggak? Aku boleh ekspresi nggak? Boleh, ada. Boleh tapi jangan terlalu bagus, aku takut nanti kamu kalau di film aku enggak. Iya, aku biasa mungkin kalau dikasih lagu begitu ya aku palingan cuma thank you. Oh. Kita sombong banget ya. Ya katanya tadi gak boleh gimana-gimana. Oh iya, coba sesungguhnya kalau dikasih. Thank you. Aneh pomi. Wah, kita mau muntah gitu. Sedih. Oh, sedih. Nahan nangis. Mual. Oh, mungkin mual. Oh iya, oke. Tapi kalau suami, Dwi pas dikasih. Pas dikasih itu apa? Biasanya. Satu kaget, tapi aku sih lebih yakin dia lebih ke merasa panik karena dia gak menyiapkan kado. Balasan ya. Bete enggak? My God, asam enggak ada kado. Dia tuh memang